Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam fi syahri Ramadan al-mubarak. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada yang berbahagia, sahabat saya Fadil Ustaz Majlis selaku pengurusi majlis pada pagi yang penuh berkat ini. Yang dihormati pengarah kepada program, sahabat-sahabat pada paksi, seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Taala yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu Taala yang mematikan kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tak mampu untuk menghitung, apatah lagi membalasnya. Nikmat di dalam mencari rezeki, nikmat di dalam beranak pena, nikmat di dalam berkeluarga, nikmat di dalam bersahabat, dan banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita ini menumpang di bumi Allah, menghirup udara bersih yang Allah berikan kepada kita 24 jam tak pernah habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak boleh dibeli dengan harta benda ialah nikmat iman dan Islam. Saya yakin dan percaya yang datang pada pagi yang penuh berkat ini kebanyakannya adalah memang Islam asal. Majoriti Islam asal, maknanya tuan-tuan, ya, tuan ini Islam, mak ayah Islam, maka alhamdulillah lahirlah tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang Islam. Maka atas dasar Islam itu, nikmat yang Allah nugerahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian menerima Islam dengan secara tidak ada tekanan. Tidak ada cabaran untuk menerima Islam ini. Berbanding dengan kami semua yang terlibat dulu daripada agama lain. Sahabat-sahabat saya, di antaranya Al-Fadil Ustaz Farid Rabi Abdullah, dulu bukan beragama Islam. Ustaz Ridwanti Abdullah, dulu bukan beragama Islam. Ustaz Anwang Seng, dulu bukan beragama Islam. Saya sendiri di zaman jahiliyah dulu, Allah takdirkan saya dilahirkan dalam suasana agama Kristian. Jadi sebelum saya meneruskan sedikit program kita pada tengah hari pagi yang penuh berkat ini, izinkan saya untuk bertaruf dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, rahimakumullah. Istilah peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Saya sejak umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Yesus. Saya bukanlah di kalangan penganut biasa yang pikul Bible, pergi gereja, dia balik. Tak. Saya dilatih bagaimana ketika umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Yesus, yang mana pagi kita pergi sekolah kerajaan dan petang pergi ke gereja. Sehinggalah saya bersekolah Kristian selama 8 tahun dan dilatih menjadi permission. Dan saya pernah memegang jawatan sebagai ketua kepada gerakan pemuda-pemudi Kristian yang berpusat di Lawas. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian ke Bandung dan juga di Surabaya dalam bidang permission. Dan saya mengkaji Al-Quran itu dengan perbandingan dengan Bible selama 6 tahun. Dan saya terlibat untuk mengkaji perbandingan agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu.
Oleh sebab itu, alhamdulillah, di antara kejayaan saya mengislamkan bukan saja mak dan ayah saya, malah setakat hari ini alhamdulillah lebih 2000 orang ustaz islamkan dah. Di atas pelajaran yang saya pelajari dalam bab perbandingan agama ini. Sekembali daripada pengajian di zaman itu, di antara kerja saya, saya mendapat satu gelaran baru dengan nama saya dalam Kristian dulu, Pastor Johannes. Di antara tugas saya ialah menggantikan tempat ayah saya untuk sembahyang di gereja. Ayah saya merupakan, dia adalah ketua kepada 15 buah gereja. Dan selain daripada itu, di antara kerja saya ialah membaptiskan orang dalam majlis yang disebut sebagai pengampunan dosa. Jadi setelah berkecimpung beberapa lama dalam perkara tersebut, dan saya pernah membawa gerakan permission ini selama 2 tahun masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke negeri-negeri, tidak terkecuali Bumi Semenanjung ini merupakan persinggahan bagi kami di zaman itu, sebelum pergi bertemu dengan rakan-rakan permission daripada Singapura. Oleh sebab tu, tidak keterluan saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, kita pernah jumpa dengan salah seorang padri daripada Persatuan Kristian Melayu, iaitu bekas padri, sekarang dia masuk Islam balik, iaitu saudara Father Joseph Saleh Omar. Jadi pagi ni saya tak nak cerita bab sangat, bab Ramadan ni, pasal ustaz-ustaz semua dia sebut, kita buat kelainan sikit. Hak tuan-tuan perempuan pun dah 30 tahun dah puasa, tak ke Ramadan, tak ingat ikut. Nah, cerita Ramadan, Ramadan, Ramadan. Orang pindah kata ceroy, ustaz si Ramadan, kata dia. Okay. Maka dalam keadaan semikian tuan-tuan, apabila saya berkecimpung dalam bidang ini, ada 3 punca utama yang menyebabkan saya ragu-ragu dengan agama saya. Dan seterusnya, sebab saya, mengapa saya meninggalkan salib, meninggalkan gereja, pilih masjid. 3 punca utama yang menyebabkan saya, kalau orang-orang Pening kata kalih ya, kalih. Kalih dah. Nah, maknanya apabila saya tahu bahawa saya mengkaji demi mengkaji, buat perbandingan Al-Quran dengan Bible, mengkaji perbandingan agama. Punca utama yang saya kalih daripada agama saya kepada agama Islam ni, 3 agama ni saya belajar. Agama Buddha, dia bertuhan kepada Tuhan lebih pada 3 oknum. Agama Hindu pun sama juga, Tuhan dia pun lebih pada 3 oknum. Tuhan Shiva, Tuhan Wisnu, Tuhan Brahman. Dalam agama Kristian pun, dia percaya kepada Trinity, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, tak termasuk Santa Maria. Maka atas dasar itulah saya buka lembaran demi lembaran dalam Al-Quran. Pandangan Al-Quran berkaitan dengan Trinity itu sendiri. Jadi apabila saya berada di gereja, saya pimpin sembahyang dengan berdoa, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat engkau mengutuskan anak engkau yang telah mati di palang kau salib dengan darahnya mengalir. Ha, lebih kurang begitulah bunyi dia tuan-tuan. Ha, jangan hapain ha? Syirik. Maka dalam keadaan semikian, ya, yang pertama sekali saya jumpa dalam Al-Quran, apa pandangan Al-Quran tentang konsep ketuhanan Trinity dalam Bible itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kufurlah, kafirlah kata mereka yang menyatakan Tuhan itu 3-3 dalam satu. Ini pandangan Al-Quran satu. Pandangan Al-Quran tentang konsep apa nama Yesus sebagai juruselamat ataupun Yesus sebagai anak Tuhan. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, Wa idz qala Isa ibn Maryam, Ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa ilal akhir ayat. Apa kata Isa ibn Maryam? Pandangan dalam Al-Quran dikhabarkan. Dan tak kala Isa ibn Maryam berkata kepada kaum Bani Israel itu, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan bagi kamu dan membenarkan kitab sebelumku, yaitu isi kandungan Taurat.
menunjukkan di situ Yesus dia sebagai rasul dan bukannya anak Tuhan. Maka atas dasar itulah pertama sekali saya cakap dengan ayah saya, "Bapa, saya nak tanya satu soalan. Bapa hantar saya ke sekolah perbandingan agama dan saya temui kebenaran dalam Islam, dalam akidah ini." Saya kata, "Apa jadi dengan agama kita Kristian? Betul ke Tuhan ini tiga dalam satu, satu dalam tiga, Pak? Tuhan beranak dan Tuhan mempunyai bapa. Kalau Tuhan beranak dan mempunyai bapa, Pak, maknanya dia sama dengan manusia." Lalu ayah saya cakap, "Kamu jangan tanya soalan ini, bahaya," katanya. "Nanti bapa punya elaun kena tarik," kata dia. Pasal ayah saya dia ada elaun di gereja. "Nanti padri tahu," katanya. Itu satu. Dan yang kedua yang menyebabkan saya pilih Islam ni, iaitu dalam bab pengampunan dosa. Bila ayah saya sakit, di antara tugas saya ampunkan dosa orang. Di gereja tu tuan-tuan kirik apa, laki-laki perempuan datang sorang-sorang pergi mimbar, diceritakan segala keaibannya. Lepas tu kita bawa pergi kolah di gereja. Di belakang gereja tu kadang-kadang dia ada kolah untuk bebak baptis. Kemudian kalau tak ada, kita bawa pergi sungai. Kemudian bawa pergi kolah, bawa pergi sungai. Kita tenggelamkan dia, air lebih kurang peras dada. Saya pun letak tangan di atas kepala dia. Tuan-tuan pernah tengok tak orang baptis membaptis ni? Tak pernah tengok nah. Baik, ustaz nak tunjuk. Tapi tolong jangan salin. Nah, saya pun letak tangan kanan saya di atas kepala dia. Saya pun kata begini, "Dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anak yang mati di palang kayu salib, maka dosa Tuhan Puan diampun oleh Tuhan Bapa di syurga." Maka dia tenggelamkan dia. Saya tenggelamkan dia, timbul, bagi minum holy water, dapat ampunlah dosa dia. Senang tuan-tuan, nah? Syirik. Nah, itu sah. Kemudian saya balik ke rumah lagi. Saya tanya bapa saya, saya tanya padri-padri yang kecil, padri yang besar pun kita tanya. Saya tanya pada ayah saya kata, "Pak, cuba kita fikir betul-betul. Adakah mungkin mana pasal dalam Bible yang authority kita ni sebagai pastor, sebagai padri boleh mengampunkan dosa orang? Mana ada pasal dalam Bible? Buka dalam New Testament, dalam Old Testament." Bapak saya dia tak menjawab persoalan itu. Lepas tu dia diam. Persoalan yang ketiga, Bible itu sendiri. Bible itu tuan-tuan, di tangan saya ada 5 buah Bible. Bible dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Kadazan. Dia bukan diterjemah daripada bahasa Hebron, bahasa Injil. Dia telah dicetak, ditulis dalam bahasa itu sendiri. Sekali lagi saya tanya bapak saya, "Pak, Bible yang ada di tangan kita ni banyak sangatlah bahasa dia. Yesus ni pandai ke dia cakap bahasa Kadazan ni, Pak?" "Entah, saya pun tak tahu," kata dia. Bapak saya tanya bapak saya. "Saya pun tak tahu," kata dia. Maka atas itulah saya kata, "Bapak, kalau macam inilah, saya dah banyak berdebat dengan ustaz-ustaz ni. Bapak doakan saya, moga-moga saya berdebat, saya akan bertemu dengan seorang ustaz tu menghuraikan persoalan ini. Kerana saya tanya kepada rakan-rakan yang lain, padri-padri kecil tak dijawab, malah padri besar pun, padri besar tuan-tuan tahu, sahabat saya juga pergi di Vatican City di Rome, di Itali, iaitu Ustaz Tajuddin Usman. Dia ni kalau balik ke Sabah kena bunuh tuan-tuan. Sekarang ada di Melaka sekarang. Nah, oleh sebab itulah saya tak sampai ke Vatican City kerana saya meluk Islam awal. Maka dalam keadaan semikian saya bertemu dengan seorang ustaz. Saya pergi gereja lagi tapi saya berdoa. Apabila saya berdoa, saya kata, "Wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat kau mengutuskan anak engkau yang darahnya mengalir di kayu salib, engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus." Pastor dan sister yang lain tergemam. Dia kata, "Pastor Yohanes, kenapa you berdoa macam ini?" Saya kata, "Salahkah kita minta jalan yang lurus?" Rupa-rupanya ada hikmah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya dipertemukan oleh Allah SWT seorang ustaz Mutakaris bin Jamiatul Azhar, berdebat dengan dia secara tertutup. Jadi orang Islam ada, orang agama pagan yang Kristian pun ada. Tadi saya kata kepada ustaz, "Saya dah kaji Islam ni selama 6 tahun, 8 tahun saya terlibat dalam pengkajian agama." Saya kata, "Saya nak minta pada perdebatan kali ini yang ke-9 saya kata, saya minta ustaz jawab 3 persoalan besar. Kalau ustaz berjaya menguraikan persoalan ini, insya-Allah saya akan masuk Islam." Saya tak sebutlah insya-Allah maksud tuan-tuan. Kan? Maka apabila saya tanya persoalan tentang Trinity, dia boleh jawab.
sampai Z dia boleh jawab. Bila saya tanya tentang baptis, bila saya tanya tentang kitab, oh dia boleh jawab. Rupa-rupanya ustaz ni dia belajar perbandingan agama di Mesir. Dia pekuti usuluddin. Orang yang belajar usuluddin ni, dia belajar tentang silok bilok sejarah agama dunia, agama samawi pun dia belajar. Jadi saya kata dalam hati saya, bukan saja dia berjaya mengalahkan saya, menghuraikan apa nama segala persoalan saya kemukakan, di samping itu dia menghadiahkan kepada saya satu Injil yang kami tak pakai Injil tu, iaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas ni adalah ditolak oleh puak-puak Kristian, baik daripada Anglican, daripada Protestan, daripada Roman Katolik. Dia ada dua Bible yang ditolak. Di antaranya ialah Injil Barnabas itu sendiri, kerana ada persamaan dengan Al-Quran dan ada persamaan dengan dia banyak pada Old Testament, perjanjian lama, ajaran Taurat. Dan yang kedua, Bible yang iaitu Bible dalam bahasa Inggeris, The Wisdom of Jesus. Dia periwayatan tentang Jesus itu sendiri. Maka dalam keadaan semikian, apabila saya kalah, saya kata kepada ustaz tu, mungkin ini sebab saya menerima Islam, ustaz saya nak masuk Islam. Dia kata, jangan dulu. Kalau kau masuk Islam, nanti kamu akan ancam bunuh. Saya kata, ustaz, saya tahu dalam Islam, kalau saya mati pun untuk Islam yang saya pilih ini, tolong doakan saya mati syahid. Saya pun masuk Islam, tuan-tuan. Bila saya masuk Islam, apa yang terjadi? Rumah ustaz tu dikepung oleh puak-puak Kristian. Sehingga masuk surat kabar pengislaman, saya dan ustaz tu sendiri di Halau Barit ke Semenanjung. Zaman itu isu sensitif yang dimain ialah Malaya, zaman pemerintahan Dato' Joseph Paring Kitingan. Ketika itu tuan-tuan, satu surau, satu masjid, tiga gereja berhampiran. Dan ketika itu juga dia adalah setiausaha kepada gereja ASEAN. Maka ketika itulah saya balik ke rumah. Saya tak pergi lagi di gereja, saya dah masuk Islam. Saya nak sembahyang. Saya kunci bilik, saya nak sembahyang. Mak saya tahu saya sembahyang. Dia beritahu bapak saya. Dia beritahu ke bapak saya, rupa-rupanya anak kita dia sudah masuk Islam, katanya. Bukan masuk Islam, masuk Islam. Dan dia ambil sejadah tu. Dia ambil sejadah. Ayah gulung sejadah tu, tuan-tuan maksudkan. Dia tetak sejadah tu, dia hembur di hadapan saya. Allahu Akbar. Bagaimana tekanan yang berlaku dalam ayah buat kepada saya. Saya sembahyang, dia ambil sejadah tu, dia bakar di hadapan saya. Saya kata kepada bapak saya, "Pak, saya sudah besar. Bapak jangan hina agama yang saya pilih. Macam mana bapak benci pun tentang Islam yang saya pilih ni, tolong jangan hina sampai ke sebegini." Lalu bapak saya, "Korang hajar punya budak," kata dia. "Pandai-pandai kau melawan bapak engkau. Mana bapak nak letak meruah bapak sebagai ketua gereja ini? Kamu sudah masuk Islam. Kamu sudah terpengaruh dengan orang-orang Melayu ini," kata dia. Maka dalam keadaan saya, "Tak bapak, tidak ada siapa yang paksa saya menerima Islam. Mulai hari ini," kata dia, "kamu bukan lagi anak bapak," dan berembus keluar pada rumah ini. "Kalau tidak, siap," kata bapak. Dia masuk, tuan-tuan. Dia, bapak sini walaupun dia ketua gereja, dia ada senapang patah. Tu dia, hujung minggu dia suka memburu. Ketika itu tuan-tuan, bukan rusa yang diburu, saya yang diburu, tuan-tuan. Bayangkan. Dia ambil senapang tu, dia tembak saya. Dia ada dua peluru saja. Saya tahu bapak saya ada dua peluru ketika itu. Dia tembak saya, tuan-tuan. Allah punya kuasa, Allah punya kerja, takdir Allah Ta'ala. Peluru tu tak pecah, meletup ke atas, tuan-tuan. Ayah nak tembak sekali lagi. Mak dah dengar dentuman senapang. Mak meluru ke depan. Dia pergi pegang muncung senapang tu, meletup ke atas. Ayah nak tembak sekali lagi, peluru dah habis. Dia campak senapang tu. Dia ambil semua kain-kain saya, dia hembur keluar. "Murai Hani, jangan lagi pijak rumah ini. Kamu pergilah. Mana kamu nak pergi?" Lalu saya pun kata kepada mak dan ayah saya, "Pak, beginilah mak. Adik-adik saya yang lain semua berkumpul. Saya kata, saya akan pergi keluar daripada rumah ini. Kalau bapak tak halau, saya pun akan keluar." Saya kata, "Sebelum saya keluar dari rumah ini, mak, tolong halalkan makan dan minum saya. Saya perlu adik-adik saya." Saya kata kepada mak dan ayah saya, "Walaupun Islam saya pilih sebagai agama baru saya, saya tak jadikan sebagai penghalang memisahkan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Jika agama Islam ni agama yang benar, pak, mak,
Moga-moga tahun depan, bukan tahun depan, 7 tahun akan datang, saya takkan tinggalkan sholat hajat dan berdoa untuk kamu semua. Bukan saja mak dan ayah menerima Islam, adik-adik yang lain menerima Islam. Kau kerabat belah mak dan ayah menerima Islam, insya Allah 7 tahun, 8 tahun gereja yang ayah pegang 15 buah akan tutup dan mereka akan menerima Islam. Saya keluar tentang berhijrah. Gila belajar sikit-sikit, jadi institut dawai seperti Mitalinjaya, pergi mengaji di Kelantan, masuk pondok kejap, pergi dekat Nilampuri, pergi mengapai Quran. Alhamdulillah Allah beri kekuatan kepada saya menghafaz Al-Quran 30 juzuk selama 2 tahun 8 bulan. Selepas itu tuan-tuan, sepanjang 7 tahun saya tak pernah tinggalkan solat hajat, doa. Mana saya ceramah, saya minta orang Islam tolong doakan keluarga saya. Saya hantarkan buku-buku perbandingan agama, hantar ke kampung, telepon mereka. Saya beri alamat kepada ustaz di Semenanjung yang saya kenal, pergi berdebat dengan ayah saya. Penantian saya tidak terlalu lama. Sempena saya mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk pada tahun 1198. Ketika itu tuan-tuan, setiap kali saya membaca Al-Quran, saya niat untuk mak dan ayah saya agar Allah lembutkan jiwa dan hati mereka. Ini keajaiban Al-Quran tuan-tuan. Apabila saya baca Al-Quran, saya mengkhatamkan Al-Quran, ramai tu guru saya yang saya baca Quran. Di antara juga, di antara tu guru saya itu ialah, saya sempat tasmi 5 juzuk. Di antaranya Al-Fadil Ustaz Datuk Firdaus Ismail Al-Hafiz, tu guru saya lah tu. Tapi anak murid dia tak ikut perangai macam dia pun. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, apabila penantian saya 7 tahun, mak nangis telefon. Dia kata, nak baliklah, kamu dah lama sangat tak pernah balik, mak sayang kat kamu. Mengingatkan saya tuan-tuan tentang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Sejahat mana pun Nabi Musa alaihi nabi Fir'aun, ya, akhirnya Allah Subhanahu taala utus ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa alaihi salam lahir, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa itu, hanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Lalu yang menemui Nabi Musa alaihi salam adalah istri Firaun yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebengis-bengis mana Firaun pun nak bunuh anak-anak yang lahir daripada perut-perut ibu-ibu yang mengandung di kaum Bani Israel. Akhirnya dengan istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membesar juga Nabi Musa alaihi salam di istana Firaun. Begitu juga mak saya. Saya letak syarat. Saya boleh balik mak, tetapi saya letak syarat. Pertama sekali saya nak balik, saya nak pastikan mak menerima Islam dulu. Mak kata, baliklah dulu, kita kira kemudian. Saya pun balik tuan-tuan, balik dengan penuh keazaman. Pendek cerita, alhamdulillah, saya islamkan mak saya. Bila saya islamkan mak saya kata kepada bapak saya, pak, mulai hari ini bapak dengan mak tak boleh duduk sebumbung, pak. Kurang hajar punya budak ini. Ini yang kau bawa, kata dia. Pandai-pandai kau pisahkan bapak dengan mak kau, kata dia. Islam apa ini, kata dia. Saya kata, ini hukum, pak, minta maaf, saya kata. Kemudian saya pengaruhi adik-adik saya yang lain masuk Islam semua, alhamdulillah. Bila adik-beradik saya bina kekuatan dari dalam. Saya ajar, saya hantar adik saya mengaji di Rusila, di Terengganu. Saya hantar adik saya mengaji di Kelantan. Saya hantar adik saya seorang mengaji di Ar-Razi di Pulau Pinang ini. Alhamdulillah, ustazah adik saya pun dah 2 orang dah. Bina kekuatan dari dalam. Apabila setahun bapak dan ayah saya tidak bersama tuan-tuan, akhirnya bapak saya sakit. Tak pergi gereja untuk sembahyang, memimpin, mengampun dosa orang. Dah tak pergi dah. Saya kata kepada mak saya, mak, pujuk bapak tu. Saya bimbang dan risau sangat dia mati dalam keadaan kafir. Maka peranan mak saya, alhamdulillah tuan-tuan, Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Bila ayah saya ni sakit tuan-tuan, dia pernah didatangi, kata dia, dalam mimpi dia didatangi oleh seorang yang pakai jubah putih untuk merawat dia. Saya kata kepada bapak tersebut, pak, inilah sebab bapak memeluk agama Islam. Ayakah, dia kata. Masih lagi keras hati dia. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita usaha betul-betul, akhirnya bapak saya pun memeluk agama Islam. Bila bapak saya memeluk agama Islam, dipukul curi pula. Masuk Queen Elizabeth kerana kepala dia tuan-tuan, berapa jahitan di kepala, 2 bulan duduk di hospital. Lalu bapak saya kata, susah sangat menerima Islam. Saya kata, pak, bukan susah. Ini adalah Allah SWT akan uji ayah menerima Islam. Ingat tak bagaimana tekanan yang bapak buat ke atas saya? Ayah dulu halau saya daripada rumah. 7 tahun saya tak balik, pak. Ingat tak? Bapak nak tembak saya.
Begitu juga Bapak, Allah akan uji karena Allah dah berfirman dalam Al-Qur'an. Asibannasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dia beriman sedangkan tak diuji keimanan lagi? Sesungguhnya Pak, orang-orang terdahulu diuji oleh Allah. Orang-orang generasi awalnya Nabi dakwah mereka ini memeluk agama Islam. Di antara yang tekanannya begitu dahsyat ialah apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal. Sumayyah. Sayyidina Bilal, Pak, saya kata, Pak, Sayyidina Bilal dijemur di tangan panas yang terik. Matahari memancar begitu panas. Badan Sayyidina Bilal diletak batu besar di dada dia. Dengan keadaan tidak berbaju. Dijemur di tangan panas yang terik. Ada riwayat mengatakan kaki Sayyidina Bilal ini diikat dengan tali. Dan tali pula diikat dengan dua ekor kuda. Dan kuda itu diarah lari pada arah bertentangan. Akan tetapi apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Ahad, ahad. Ayah saya pun senyum, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan keluar juga kalimah ahad ni segelintir orang Islam, kebetulan hari ahad. Nak cuti sembahyang subuh. Bangun sembahyang ahad, kata dia, dia tarik selimut. Bukan kat sini lah, tempat lain insyaAllah. Sumayyah, anak dia berderit di hadapan. Di hadapan dia adalah kuali yang menggelegak yang besar. Anak dihumban dalam satu persatu, ibu-ibu sekalian. Anda semua tidak akan menghadapi rintangan ini. Apa kata Sumayyah? Kalau anak saya habis dihumban dalam kuali yang menggelegak, harta diri saya sendiri, saya sanggup demi mempertahankan nikmat iman dan Islam. Itu dia seorang muslimah yang sebenar. Cabaran kita ni sikit ya pun. Anak tak pakai tudung lah. Anak nakai sikit lah. Tak nak mengaji. Tu je. Hak cabaran paling besar, suami jadi YB. Naik pangkat sikit, ada pengaruh sikit, sibuk nak kahwin. Maka saya rasa tak ada apa pencemaran sangat. Maka dalam keadaan semikian tuan-tuan, alhamdulillah, kita perkasakan usaha dakwah. Ayah saya mewakafkan tanah 4 ekar. 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Subri Arsyad datang ke sana, pecahkan tanah. Alhamdulillah, pada bulan 7 yang lepas, Ustaz Subri datang sekali lagi. Kita atur program dakwah di 20 buah kampung. Selama 6 tahun saya buat usaha tuan-tuan. Alhamdulillah, daripada 8 buah kampung, daripada 20 buah kampung yang kita rempuh tu, 15 buah gereja yang saya pegang tu, 10 tutup kesemuanya memeluk agama Islam. Dan saya bertanggungjawab untuk mengislah mereka, menterbiah mereka dengan membuka pesantren, membuka madrasah tahfiz secara percuma kepada saudara baru, anak-anak mereka dan juga saudara-saudara lama. Jadi tuan-tuan tengok dalam kerja-kerja dakwah yang saya usahakan dalam pamflet. Jadi alhamdulillah, bila saya dah bina kekuatan pada dalam Islamkan keluarga saya, saya buat kerja-kerja dakwah di pendalaman, barulah saya pergi belajar di Azhar. Pergi belajar di Azhar, alhamdulillah Allah beri kekuatan kepada saya. Satu subjek pun saya tak pernah sangkut setiap tahun. Balik dapat tawaran pensyarah 3 universiti. Saya tolak kerana saya sayang yang kerja dakwah ini. Saya pernah kerja di Jawi. Saya pernah kerja di Jabatan Agama Islam. Saya kata cukuplah. Pengalaman yang lampau, saya tak mau terikat. Saya tidak mau dikungkung. Maka dengan kesempatan yang sebegini, saya bebas bergerak. Saya pergi di Australia, di Brunei. Ha? Untuk sampaikan mesej Islam. Oleh sebab kalau saya berada di Semenanjung, jumpa dengan orang Islam Melayu, kerana saya sayang dengan orang Islam Melayu ni. Orang Islam Melayu ni alhamdulillah, tuan-tuan ni akhlak baik ya? Kalau saya pergi mana pun tuan-tuan, saya pergi Sudan, pergi di Jordan, pergi di Mesir ya? Di Mekah sendiri, bila orang tanya ya? Dia kata menenanta Malaysia, asan nas, dia kata orang terbaik. Dia tak tunjuk ke orang Kadazan dusun dah. Bila sebut Malaysia ni tuan-tuan, orang Melayu. Maka alhamdulillah tuan-tuan ya, oleh sebab itulah saya memeluk agama Islam bukanlah kerana paksaan kerelaan saya sendiri. Dan saya juga masuk Islam bukan kerana masuk Melayu. Tapi alhamdulillah Allah SWT takdirkan saya kahwin dengan orang Melayu. Jadi tak ada can nak jadi menantu. Saya dah kahwin dah macam. Tapi kosong ada 3 lagi. Anak pun taklah ramai sangat. Baru setakat ni 9 orang ya. Nah, barulah kita masuk kepada tajuk yang seterusnya.